terkini, penipuan atas talian remaja sasaran terkini skam ribuan ringgit kerana skam. Masa love scam rugi lebih RM60,000. Fikir apa tu? Saya tengok ramai betul yang kena tipu dengan scammer. Tapi scam tu apa? Ya, scammer ni seolah-olah tiada etika dan peradaban. Ha? Scam adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan skema penipuan bisnes untuk mengambil wang atau barang lainnya dari mangsa. Semakin berkembangnya teknologi internet, kejahatan scam pun meningkat. Sebagai pengguna, kita harus lebih waspada terhadap penipuan tersebut. Banyaknya pengguna media sosial yang cuai dan lalai akan memberi peluang kepada skamer untuk menjalankan modus operandi mereka. Macau Scam bermula di tiga buah negara iaitu Taiwan, China dan Hong Kong. Modus operandi sindiket ini menggunakan teknik spoofing panggilan telefon dengan menyamar menjadi pegawai sama ada dari mahkamah atau jabatan polis. Love Scam. Dengan adanya platform online dating seperti Tinder, Omi dan Bodo, ia membuka peluang kepada para scammer untuk mencari mangsa-mangsa baru. Skamer akan berpura-pura berminat untuk bercinta dengan anda. Skamer yang akan berkomunikasi dan membina kepercayaan dengan mangsa dalam tempoh beberapa minggu atau beberapa bulan. Skim cepat kaya. Anda mempunyai impian nak jadi kaya? Jangan ambil skim cepat kaya sebab nanti anda akan kena scam. Skim ini menjanjikan pulangan yang sangat masyhur dan tak masuk akal. Bunyi macam menarik tapi anda jangan terpedaya sebab skim cepat kaya ini selalunya indah khabar dari rupa. Skim cepat kaya ini selalunya menggunakan taktik MLM. Kenali tanda amaran penipuan atas talian. Bayaran pendahuluan. Digesa untuk bertindak segera. Penipu akan menekan anda untuk memberi maklumat peribadi atau menghantar wang sebelum apa-apa kertas kerja dilakukan. Anda perlu sentiasa meminta kertas kerja dan meliti perjanjian sebelum memohon apa-apa. Meminta maklumat peribadi. Jangan sesekali memberi maklumat kad kredit atau akaun bank anda melalui telefon atau internet. Cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam. Jangan mengangkat panggilan telefon dari nombor yang kelihatan aneh. Anda ditegah daripada menjawab panggilan telefon dari nombor yang kelihatan aneh, terutamanya panggilan luar negara. Tidak memberi maklumat peribadi. Ramai skamer mula untuk menyamar menjadi ejen kerajaan dan berhubung dengan orang awam serta meminta nombor kad pengenalan, nombor akaun bank serta nombor TSC. Membeli pada platform yang ada sistem jaminan. Sistem jaminan merupakan pendekatan bagi melindungi pelanggan daripada ditipu, mendapatkan barangan yang tidak berkualiti, melebihi tarikh lubat serta jika berlakunya kerosakan barang. Oh, macam tu. Tapi apa kaitan dengan penghayatan etika dan peradaban yang awak sebut tadi? Di Malaysia, sentiasa menerapkan nilai tanggungjawab iaitu tanggungjawab dalam menjaga keamanan dan kedamaian. Sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa dan penting untuk kita ketahui bahawa pihak berkuasa tidak berurusan melalui panggilan telefon seperti mana dilakukan skamer. Seharusnya kita lebih berhati-hati dengan tidak memberi maklumat peribadi kepada individu yang tidak dikenali. Ia penting bagi mengelakkan kita daripada menjadi mangsa kegiatan tidak bermoral ini.